Pemirsa, sekarang ini saya berada di depan kantor pos besar Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Dari sini saya akan menuju ke Gedung Lawang Sewu yang berada di Jalan Bundaran Tugu Muda. Jalan yang akan saya lewati yaitu Jalan Pemuda. Perjalanan saya ini, pemirsa, sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat dengan cuaca mendung, sinar matahari tidak nampak. Nampaknya sebentar lagi akan turun hujan. Bila belok ke kiri, pemirsa, itu ke Pasar Johar dan juga ke Kauman. Sekarang ini saya berada di Jalan Pemuda. Suasana arus lalu lintas tidak terlalu ramai, pemirsa, yang biasanya sangat padat sekali dengan lalu lalang kendaraan yang melewati Jalan Pemuda ini. Sebelah kanan jalan ini adalah Mall Queen City. Dan di depan ini ada perempatan jalan. Bila ke kiri, pemirsa, itu ke Jalan Gajah Mada. Dan bila belok ke kanan, itu menuju ke Stasiun Poncol. Gedung yang bertingkat di sebelah kanan jalan ini adalah Hotel Lois Kini. Sebentar lagi saya sampai di perempatan jalan, yaitu antara Jalan Pemuda ini dengan Jalan Tamrin. Ini perempatan jalannya. Belok ke kiri, pemirsa, itu ke Jalan Tamrin. Kiri jalan yang ada gedung bertingkat ini adalah Mall Paragon. Dan sebelah kanan yang ada gedung bertingkat ini adalah Hotel Novotel. Dan gedung yang bertingkat sebelah kanan ini adalah kantor Bapeda Provinsi Jawa Tengah.
sebelah kanan jalan ini adalah SMA 5 bersebelahan dengan SMA 3. Kiri jalan ini adalah kantor Wali Kota Semarang. Dan sebelah kanan jalan ini kantor Kodim 0733. Kiri jalan ini adalah DP Mall. Sebelah kanan jalan ini adalah Gedung Juang 45. Dan gedung yang bertingkat ini adalah Bank Danamon. Dan gedung yang bertingkat berwarna hijau adalah kantor pemerintah Kota Semarang. Ini pemirsa adalah Bundaran Tugu Muda. Dan saya akan berhenti di depan pintu masuk Gedung Lawang Sewu. Di ujung sana yang tembok putih adalah Museum Mandala Bakti, dan tembok yang warna putih ini adalah Wisma Perdamaian, dan di ujung sana itu adalah Udinus. Demikian pemirsa sekelas info perjalanan saya ini di sepanjang Jalan Pemuda. Terima kasih Anda sudah menonton, dan jangan lupa subscribe, like, dan share.